السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Anak-anak uh, anak -anak Ustaz yang berbahagia Yang Ustaz yakin kalian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh Di dalam menuntut ilmu ya. Terkhusus misalnya pelajaran kita ini Satu pelajaran yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia Satu pelajaran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Merincinya ya, langsung merincinya di dalam Al-Quran satu pelajaran yang diberi para ulama judul ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu munasihat dan lain sebagainya atau dalam bahasa kita pembagian harta pusaka. Nasihat ustaz untuk anak-anak ustaz, begitu juga nasihat ini tertuju kepada pribadi saya adalah untuk terus membaca, membuat jadwal membaca apa yang dibaca cerpen. Oh, enggak cerpen aku, novel enggak juga. Apa itu? Buku pelajaran kalian yang sudah kalian terima itu, alhamdulillah. Ya, dibaca dia dari halaman pertama sampai akhir. Paham tak paham, baca saja dulu naku. Tidak ada yang sia-sia. Membaca il adalah bagian dari ibadah. Membaca yang bermanfaat, ya. Kemudian, bisa jadi membaca pertama tak paham, kedua tak paham, ketiga paham. Apalagi diselingi dengan misalnya uh, sampai batas uh, paling tidak sampai batas yang sudah diajarkan, maka ustaz yakin sekali seluruh pelajaran-pelajaran itu bisa kalian serap dengan baik dan benar dengan tekad dan tentu juga berdoa kepada Rabbul Alamin agar terus diberikan kita kesabaran, taufik, hidayah, kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i yang mulia ini. ya. Nah, kunci adalah membaca. Menghafal mungkin sudah tak kuat ya atau uh, bosan, jenuh, tapi coba ya untuk menguasai materi-materi itu dengan sering dibaca. Insyaallah Ustaz yakin kalian semua mampu melakukannya karena kalian adalah orang-orang yang telah terseleksi masuk ke ulun muha ini. Kemudian anak-anak Ustaz ya, talibat kita sudah selesai masalah uh, at-ta'sib 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 sudah at-ta'sib قاعدة قاعدة العصبات قاعدة العصابة. يا Sebentar ya anakku. tatalakhas qa'idatu al-ansabat al bi baitin mukhtasar yuhfaz uh, yuhfaz wa kaidah dalam masalah asabah yaitu adalah kaidah kaidah itu untuk mempermudah ya mempermudah suatu permasalahan ya kaidahnya adalah agar mudah dihafal itu maksudnya kaidah asaban e, teringkas dalam satu bait yang ringkas yang dihafal kemudian dikokohkan dia apa itu dia mengatakan fabil jihati attaqdimu summa biqurbihi ba'dahu bil bilquwwati ja'ala dan dari arah jihad didahulukan kemudian yang paling dekat Setelah kedua, artinya setelah takdim Setelah dari arah jihah ini dan kemudian arah kekerabatan lalu dida, Kemudian yang ketiganya adalah didahulukan yang kuat diantara mereka Maka itulah yang dilaksanakan Ini ada berarti jihah dulu, kurbah, kemudian kuah nah, Ini akan kita lihat rincian apa yang dia inginkan ya, Apa itu jihah, apa itu kurbah, apa itu kuah Mari kita lihat naku Al-Fazul Bait Al-Fazul al Bait Yang dimaksud sini adalah Al-Jihah Mungkin enggak jelas di buku ya Di sini pun kurang jelas Lihat ini Al-Jihah ya. uh, Al-Fazul Bait Al-Fazul Bait Al-Jihah Ay Jihatu Qurabatil Warasah Minal Mait Wahia Situ Jihatin Alat tartib situ jihad alat tertib <coughs> ya alfazul bain al jihah ai jihatul qarabah yang pertama adalah jihatul qarabah jihah ini berarti sini kan jihah arah ya kekeluargaan ya al ahli waris dari mayat ada enam arah secara berurutan berarti harus berurutannya seperti ini ya inilah urutannya mana nanti didahulukan paham ya sesuai dengan angka ini ya. yang pertama bunuhah kalau nggak jelas ditanda di bukunya nah, aku nggak apa apa ditulis memang buku ini ya buku pinjaman ya tetapi kalau dia nggak jelas boleh dijelasin nggak ada masalah itu nah, di situ yang disebut ada larang mencoret-coret ya mungkin kalau seandainya yang tidak ada faedah Tapi kalau faedah dah dia silakan saja misalnya memperbaiki kata yang enggak jelas atau memperbaiki kata yang salah tulis ya. Jiha eh, pertama bunuhah. yang ber berkaitan dengan keturunan. Yang dimaksud bunuhah sini adalah ibn anak laki-laki. Kemudian ibnul ibn cucu laki-laki dari anak laki-laki Mahmanazal. ya, terus ke bawah bimah mahdizzukur dari arah laki-laki semata. Jadi nggak ada perempuan ya. Ibn Ibnul Ibn ya. Ibn Ibnul Ibn Ibn, uh, Ibn Ibn dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan bunuh di sini jihad. Kalau gitu anak perempuan sebelah mana Ustaz? Dia nanti sebelah sini masalah kuah. Eh masalah kurb. Ya, ada keterangan nanti. Kalau dia sama arah jihadnya, sama kekuatannya dan sama kedekatannya ya Hmm. Yang kedua abuhu yang ubuah ya ubuah sini adalah al ab yang dimaksud dengan ubuah adalah al ab ya al ab. Kemudian yang ketiga jududah ya kakek itulah abul ab wa in ala kakek atau orang tua ayah yang laki-laki terus ke atas semata-mata dari jalur laki-laki. Jadi kalau dihelik, diselingi perempuan enggak misalnya ya abu al ab A abul um ab itu enggak enggak ini enggak uh, e, enggak mewarisi jadatul jad jadul fasid nanti namanya. Yang keempat akhuhu akhuwah uh, ya. Uh, persaudaraan, saudara, ini saudara ya, Saudara, sini anak, ayah, kakek, saudara. Ya, masuk di sini al-akh shaqiq, saudara kandung, al-akh li'ab, saudara seayah, sa ibnul alu anaknya, ibnul akh shaqiq, anak laki-laki saudara kandung, ibnul akh li'ab, anak laki-laki saudara seayah. Sa yang kelima umumah paman paman ya paman al-amu Alam shaqiq al-am li'ab ibn al am al-shaqiq ibn al-am li'ab umumah Syakik, paman kandung mulia Paman saya Ibu Hai anaknya ya saudara anak laki-laki dari Paman kandung anak laki-laki dari Paman saya kalau dalam kalau kita masuk marga ini Semargalah semua ini paham Kenapa karena patokannya di ayah tentunya anaknya juga ya marganya sama gitu kalau pakai marga ya Nah <coughs> yang kelima nakku, uh, yang kelima sudah, uh, yang keenam terakhir urutan keenam adalah wala, ya hasil wala dia, uh, yaitu muatik orang laki-laki yang memerdekakan dan muatikoh, uh, wanita yang memerdekakan, nah ya, itu dari arah jihad tapi dia urutan keenam, jadi kalau seseorang meninggal, dia dilihat potokannya dari urutan ini dulu, ada enggak anaknya, kemudian atau ada ayahnya enggak atau kakeknya enggak ada masuk kemari. Saudaranya yang mana? Oh nggak ada juga, masuk ke paman-pamannya. Nggak ada juga, baru masuk ke sini. Yang perempuan-perempuan gitu gimana Ustaz? Itu nanti di bawahnya. Ini masuk saya adalah dari sisi laki-laki dulu. Ya? Hmm. Karena masuk saya ini karena kita sedang membicarakan asobah ya asobah Kalau mereka itu kan ashabul furud itu. Perempuan di sini masuk ashabul furud, ya kecuali mu'tiqah. Paham ya? Hmm. nggak paham tanya ke grup nanti e, belajar ini kita tidak meninggalkan satu halaman kecuali kalau kita nggak paham nggak paham buatkan tulisan tanya ke Ustad ya di WA silahkan tapi tulis nama yang jelas ya terkadang masuk ke saya sama satu WA jumlah kalian tuh sangat banyak saya ngajar nggak di satu kelas saja saya nggak tahu ini nomor siapa kan gitu buat namanya Ustad nama saya ini kelas ini saya ingin bertanya tentang Faroid halaman sekian bukunya kan sudah ada ya tentang ini gitu. Jadi jelas ya bertanya itu juga yang jelas ya. Itulah siswa aktif ya aktif aktiflah belajar itu aktif aktif ingin tahu aktif untuk menguasai apa yang dipelajari. Kemudian faidan kemudian masuk kita masalah al qurb selesai ya ini kan ya setelah jihah qurb ini al qurb dari sisi kedekatannya ai qurbul waris kedekatan yang mewarisi minal mayit dari si mayat wabu'duhu dan jauhnya dia dari mayat bi ta'addudil wasa'id karena berbilangnya sarana bainahu antara diri dia diri yang ahli waris ini dan antara si mayat paham ya lihat uh, apa uh, berbilangnya sarana ya berbilangnya orang misalnya di sini kalau mayat kan orang ya menentukan dia dekat atau jauh di mayat itu ada enggak kalau enggak ada sarana enggak kalau enggak ada perantara berarti dia langsung berhubungan ke mayat seperti anaknya langsung kan gak ada perantara tapi kalau cucu sudah ada perantara siapa ayahnya lah ya kan kalau cucu berarti anak kandunglah perantaranya kenapa yang mewarisi cucu jadi berarti ada perantara antara kakek dengan cucu siapa anak kandung coba kita lihat sini bainahu wa bainal fal ibn aqrab minal ibn ibn fal ibnu aqrab min min ibn al ibn ya al ibn sudah uh, ibn itu aqrab lebih dekat dari anak laki-laki tentu anak kandung lebih dekat daripada cucu jadi kalau dua-duanya ada ada anak ada cucu yang warisnya inilah anak mana pula dua-duanya kenapa ini lebih dekat Ya, wa ibnu al-ibn. Akrab min ibn ibn ibn. Cucu lebih dekat daripada ci? cicit. Jadi kalau enggak ada ayah yang ada anak dan cucu, maka yang warisi yang ada cucu dan cicit, maka yang mewarisi siapa, Ci? Cicit. Kenapa? Cicit yang lebih dekat. Kenapa? Karena di antara antara cicit antara cucu, antara cucu dengan kakek cuma satu perantaranya yaitu A, anak. Tetapi kalau ada cicit dua, yang pertama cucu dan anak. Jadi udah dua dia, maka lebih dekatlah cucu. Wal akrab Minal ibn uh, kemudian saudara laki-laki kandung lebih dekat daripada saudara uh, daripada anak dari saudara kandung ya tentu ya keponaan ya saudara kita tentu lebih dekat kepada kita daripada keponaan kita ya keponaan kita ke kita pakai perantara itulah ayahnya saudara kita itu. tapi kalau saudara kita nggak ada perantara ke kita sama dia setara ya hmm. Ayat itu maksud kuah di sini. Jadi setelah kita masuk jihad, masuk kuah, masuk intra, uh, uh, jihad, masuk korup, masuk ustad, masuklah kita ke kuah, kekuatannya. Mana tahu berkumpul pula semua yang mana lebih kuat kan gitu? Al kuah ay jihad waris bil -mayit. arah bersambungnya dia kepada si mayat ahli waris itu di arah bersambungnya ke mayat itu bagaimana kan gitu ya fasyaqiku saudara kandung Koribun min jihataini ab ab Uh, itu dekat dari dua arah dari arah ayah dan arah ibu waladhi minal ab adapun dari ayah minji hati wahidah wa hiyal hanya dari satu arah saja itu ayah artinya adalah saudara kandung tentu lebih dekat lebih kuat kedudukannya daripada saudara seayah kenapa kekuatannya itu terletak pada hubungan kita dengan saudara kandung adalah dua yang pertama satu ayah satu ibu Tetapi kalau hubungan kita dengan saudara saya cuma satu yaitu satu ayah satu ayah lain ibu. Tentu satu ayah satu ibu lebih dekat daripada hanya satu ayah lain ibu. Faham ya? Nah, itu maksudnya. Aa. Kemudian wal fasyaqiku aqwa li min jihatain. Saudara kandung tentu lebih kuat karena datang dari dua dua arah ya, dari ayah dari ayah dan I, ibu. Faedah lalu sebutkan sini faedah. Al-quwah khasah bijihati al ukhuwah wal umumah wa abna'ihi. Kalau kita memainkan masalah kekuatan al-quwah itu khusus khusus ya dari arah uh, saja dari sini. Artinya kuah kita gunakan ini konsep al-quwah itu dilihat di masalah jihah ukhuwah dan umumah 45 ini. Dari 45 ini yang kita lihat. Ya, Uh, dari empat lima ini yang uh, akan kita lihat, ya, itu kalau kuah, ya, misalnya ada saudara kandung, kasus misalnya ahli waris, ada saudara kandung, ada paman kandung. Kalau seperti itu, yang mana yang didahulukan? Ahli waris, ada saudara kandung, ada paman kandung, yang mana didahulukan? Tentu yang didahulukan sesuai urutan ini. Saudara lah didahulukan. Kenapa dia nomor empat? Paman nomor lima. Berarti inilah yang mewarisi, yang menjadi mengambilkan harta semuanya. Sudah? Taib. Ada saudara kandung. Sudah? Ada saudara seayah. Ada pula anaknya. Ya, misalnya. Ya. Lalu kita lihat di antara mereka ini kan satu arah semua dari arah persaudaraan kan begitu. Nah disinilah kita lihat yang mana lebih dekat kekuatannya kepada mayat. Kalau saudara kandung, ayah ibu. Saudara seayah, ayah doang. Anaknya tentu apa lagi? Kan gitu, makin jauh lagi gitu. Oh, berarti inilah yang mewarisi. Ini yang jadi menghabiskan harta. Ya. Nah, jadi urutannya harus kita lihat diri di lalu lihat ke sampingnya dari sisi kekuatan. Mas ukhuwah dan umumah ini. Ya. Hmm. Begitu juga dalam masalah kedekatannya dengan mayat, ya, kedekatan kedekatan. Cuma masalah kuah itu hanya pada nomor 4 dan nomor 5 li, nomor 5 hmm. Taib faidan lalu dikatakan faidan makna bait maka makna bait itu adalah annahu idza istama'a fil mas'alah aktsar min asabah apabila di dalam permasalahan ahli waris itu uh, asobahnya lebih dari satu ini kan kita sedang membicarakan asobah. Ini yang disebutkan dia asobah semua ini. Asobah ini dari sini, asobah semua ini. Anak laki-laki, ayahnya, kakek, saudaranya, pamannya. Ini asobah semua ini. Apabila kemudian ada yang meninggal, asobah itu ngumpul. Semuanya ada, enggak ada pula yang meninggal. Semuanya ada, anggaplah begitu, ya. Maka takdimul asobah awalan, maka untuk mendahulukan yang mana yang mendapatkan asobah atau menghabiskan harta itu bi tibar. al-jihah dari arah jihah ini dulu dilihat fa nu'ti al-jihatu al-aula kita berikan kepada jihah arah yang lebih utama tentu yang lebih utama urutannya ini nomor satu lebih utama dari nomor dua nomor dua lebih utama nomor tiga nomor tiga lebih utama nomor empat empat lebih utama dari lima lima lebih utama dari enam Ah itu maksudnya ya nah fa nu'ti wal-jihatu al-ukhra tuhjab maka yang lainnya tidak mendapatkan warisan. Nomor satu ada ayah tak dapat. Nomor dua ada kakek tak dapat. Nomor tiga ada empat tak dapat. Empat ada lima tak dapat. Lima ada enam tak dapat. Enam ada yang lain yang ada baru dia dapat semua. Karena ini kalau dia cuma yang ada berarti kan yang atas enggak ada semua. Dialah untuk dialah semua harta itu. Ya artinya adalah nomor-nomornya menutup yang di bawahnya. Nomor satu menutupi yang semua di bawah itu. Nomor dua menutupi semua ke bawah gitu ya. Hmm. Taib. Fa idza kanat min jihah wahidah. Fa nu'ti jihal aqrab wa tuhjab alabat. Dari jihah yang satu. Misalnya ini, jihah anak ada semua. Ada jihah anak ini ada anak, ada cucu, ada cicit kan gitu. Maka kita berikan yang paling dekat. Apa yang lebih dekat kepada mayat? Tentu ini tadi, ya. Uh, anak lebih dekatlah kepada ayahnya Kenapa nggak ada penghalang tapi kalau cucu ada penghal ada perantaranya Pak ada anak kandung itu cucunya kan nah, jadi yang lebih dekat dia ya maka dikatakan di sini apa uh, apabila uh, dari satu arah ya ahli waris itu dari satu arah ya maka kita berikan arah yang lebih dekat ini kurup-kurup ji kurup kurup ini ya uh, kurup ya. Sedangkan yang jauh terhalangi, nggak dapat harta. Misalnya seorang meninggal, tinggalkannya anak laki-laki dan ada juga cucu, ya. Kemudian tinggalkannya ayah dan juga saudara, anaknya lagi. Berarti saudaranya ini gitu ya. Uh, wah ada. Berarti dengan adanya anak ini semua ke bawah nggak dapat apa-apa. Baik. Tinggal kita lihat dari sisi arah anak ini ada cucu, kan gitu. Dari sisi anak ini ada cucu. Kalau ke bawah sudah nggak dapat itu. Ke samping kita lihat sudah Ah, yang mana lebih yang harus kita dapat berikan? Lihat yang lebih dekat kepada mayat. Oh, anaknya lah lebih dekat. Ini yang dapat. Dialah menghabiskan harta itu. Ya. Hmm. Kemudian faida tasawatil jihah wal qurb wal quwah warasu jami'an. Apabila sama jihah, kedekatan dan kekuatan semuanya mewarisi. Ya. Contoh. Anak laki-laki mana sini? Banu. anak laki laki kan enggak satu misalnya anak laki laki ada enam contoh ya kan dari sisi kedekatan ia ya dekatlah langsung sama yang meninggal ayahnya misalnya atau ibunya yang kemudian dari arah jihad mereka sama dari arah kekuatan kuatlah orang setara semua anak semua semuanya dapatkan bagi ratalah harta itu kita tidak membicarakan uh, apa di sini ya kita tidak membicarakan masalah ashabul furud ya ini kita masalah sahabat ini ya itu maksudnya ya Faida hmm. tasawatil jihah wal jamian semuanya dapat. Begitu juga ini dari arah misalnya umumah atau ukhuwah lah ukhuwah. Udah. Di sini kalau kita lihat kan aksaki yang lebih dekat. Kalau saudara kandung itu lebih dari satu, misalnya dua orang kita dua orang jelah mendapatkan. Kenapa? Sama di arahnya, sama kekuatannya, sama kedekatannya. Enggak mana pula bisa kita bedakan antara satu saudara dengan saudara yang lain kalau sama-sama saudara kan gitu ya meskipun ada saudara itu yang lebih dekat sama kita ada yang memang asal jumpa kita cekcok aja cekcok tahapalah istilah tapi kan tetap saja saudara nah, tetap saja dalam ilmu waris mereka mendapat hak yang sama ya hmm. contoh zaujun wa akh li ab wa syakik seseorang meninggal ya. Tinggalkannya is, suami ahli warisnya, kemudian anak dari saudara seayah dan paman kandung. Paham? ashabul furud dulu lalu kita berikan ya. Kita jangan cari langsung asobah. Enggak, ashabul furud, asobah kan sisa. Kita enggak tahu berapa sisa. Ashabul furud dulu. Siapa? Zaud. Dia dapat setengah kenapa enggak ada anak? Dapatlah dia setengah. Oke okay. Sekarang Ibnul Akhliab Am Dari sisi Usu, dari sisi apa dari sisi uh, logika kita ya kan logika kita ya namanya Paman ya cuma namanya Paman itu nggak ada perantara kita kan gitu ya langsung Paman kita langsung kalau anak saudara saya ada perantaranya apa ada apa apa itu saudara ayah ayahnya lah kan gitu saudara kita itu ya ini kan jadi keponakan ini Paman langsung nggak ada perantara kita dengan dia langsung Paman kita nggak ada perantara kalau anaknya kan berarti keponaan, ada perantaranya. Apa itu? Ayahnya lah yang menjadi saudara kita saya itu. Kan begitu. Logikanya seharusnya ini yang mewarisi. Kenapa? Ini enggak ada perantara kok. Langsung paman. Ini ada. Ini kan keponaan dua. Yes. Dia enggak jadi keponaan saya e, karena adalah saudara karena dia adalah anak saudara saya, maka dia jadi keponaan saya misalnya. Itu logikanya. Tapi kalau kita mainkan kemari, kita lihat ya. Dari alah jihah kita perhatikan. Sudah? Jiha. Pertama, anak. Oh, enggak ada. Ayah, enggak ada juga. Kakek, tak ada. Ukhuwah. Maka kita lihat, masuk dia. Ibnul Akhliab. Paman, paman kandung langsung misal kan? Paman kandung. Iya kan? Paman kandung ini. Tapi ternyata Ibnul Akhliab ini Ibnul Akhliab ini berada pada posisi yang keempat di mana dia berada di atas nomor lima maka Umumah ini mahjub Keberadaannya itu menghalangi paman Dialah mendapatkan bagian Ini tidak mendapatkan apa-apa ah, Begitu nak Jadi ini penting Asobah ini jangan lupa kalian harus ingat ini Jihah kur kuah Ya Dibaca berulang Biar bisa memahaminya Ya hmm. Paham ya ah, Jadi Jihah ini ada enam, ada kurup, ada kuah. Sudah? Al-mas'alah al-musyarakah al uh, Masuk kita masalah ini Ini juga masalah yang sebetulnya Ijtihadnya Umar bin Khattab ya Seperti dengan masalah al-umariyah Ya masalah al-umariyah Masalah umariyah itu-itu aja orangnya Sama dengan masalah musyarakah Musyarakah ini Ya seperti ini dia konsepnya Kalau kebetulan nanti ahli warisnya seperti ini Apa yang harus kita lakukan Dia konsepnya seperti ini Ya, dan ini jarang sekali ada. Kalau misalnya kebetulan seperti inilah konsepnya, maka inilah dia. Sama dengan masalah al umariyah yang dua itu, ini masalah yang ada apa ayah dan ibu di situ. Ya, hmm. masalahnya hanya di situ dia. Ya, konsepnya itu saja, cuma dua dia dua permasalahan saja. Maka cara menyelesaikan seperti itu juga. Begitu juga masalah musyarakah ini. Masalah musyarakah ini ini dia ini dia masalahnya. Sudah, cara, men cara menyelesaikan ini juga dia. Ya. Hmm masalah al musyarakah masalah yang persekutuan ya persekutuan dikatakan persekutuan nanti karena saudara itu bersekutu dia jadinya padahal kalau kita mainkan dari arah asobah ini nggak nyambung lagi kan nah ini aksakik ini tinggi dia ya aksakik ya tapi pada kasusnya ahli um pula yang mendapatkan bagian aksakik karena nggak e, dapat apa apa kenapa karena dia menjadi asobah kan asobah itu kalau ada bagian yang ditinggalkan baru dia dapat Sudah Asobah itu dia mendapat Bisa dia mendapatkan seluruh harta kalau menyendirian Atau dibagi kalau lebih dari satu orang Atau nggak dapat apa-apa Setelah dibagi bagian-bagian ashabul furud nggak ada sisanya Dia nggak dapat apa Ya nggak ada masalah kenapa Ya memang nggak ada bagiannya setelah dibagikan Tad kalau masalah seperti ini ah ini dia jadi masalah ada bagian yang mendapatkan itu, ya, di mana kedudukannya lebih rendah dalam ilmu faraid terhadap uh, dari dirinya seperti ini. Akhsyik tentu lebih tinggi kedudukannya dalam ilmu waris daripada saudara seibu. Saudara kandung itu kan kaitannya ke kita apa? Ayah dan ibu langsung kan. Ini hanya ibu, itu pun melalui jalur perempuan. Dia mendapatkan warisan ini adalah dengan ketentuan khusus. Saudara-saudara seibu ini Sebagaimana yang kita bahas yang masalah ashabul furud ini, kan mereka ini memiliki kehususan khusus yang tidak memiliki yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Dia mendapatkan warisan dari arah perempuan. Selebihnya orang kan nggak bisa. Ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan dari arah perempuan. Kecuali ikhwah li'um ini. Itu pun dia berada di, berada di, di, di uh, masih di bawah aksakik. Tapi pada kasus ini aksakik malah nggak dapat apa-apa. Ikhwah li'um dapat. Nah ini yang namanya masalah al-musyarakah nanti. Ya, Masalah Al-Musharrakah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.